الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد baik bapak-bapak kaum muslimin sidang salat Jumat ini sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian hadis kita pada pagi yang berbahagia ini. Wa an Atha bin Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahli al-jannah fa qultu bala qala hadhihi al-mar'ah as-sauda أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادع الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أكشف فدع الله ألا أتكشف فدع لها. متفق عليه. Dari Atha bin Rabah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, apakah engkau mau saya tunjukkan seorang perempuan yang termasuk ahli surga? Kemudian saya berkata, baiklah. Ia melanjutkan, perempuan berkulit hitam ya pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, sungguhnya saya ini terkena penyakit ayan ya, usra ya, penyakit ayan. Dan karena penyakit itu aurat saya tersingkap atau terbuka, maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla untuk saya. Beliau bersabda, jika engkau mau, hendaklah bersabar saja dan bagimu surga. Tetapi jika engkau berkehendak, maka saya akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakitmu. Lantas perempuan tersebut berkata, saya bersabar saja. Lalu berkata lagi, sesungguhnya karena penyakit ini aurat saya terbuka, maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar aurat saya tidak sampai terbuka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendoakannya. Muttafaqun alaih. Ini dalam hadis ya terdapat kisah seorang wanita yang dengan kesabarannya bersabar ya terhadap penyakit yang dideritanya. Dan bila mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberi kesembuhan, lantas Rasulullah menawarkannya, apabila engkau bersabar maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dirimu ke dalam surga. Tapi Rasulullah juga tetap memberikan apa namanya kesempatan untuk didoakan agar sembuh. Lantas si wanita tersebut lebih memilih untuk bersabar dari penyakitnya dan meminta kepada Rasulullah agar didoakan tidak tersingkap auratnya ya ketika penyakitnya kambuh atau penyakitnya datang. Baik bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini terdapat keutamaan sabar menghadapi cobaan dan besarnya pahala orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita ya, dalam syariat Islam ya tentu berobat itu juga dianjurkan ya. Jadi ketika kita menghadapi penyakit tersebut dengan sabar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala ghadabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khathayah." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun ya yang menimpa seorang muslim baik berupa cobaan, sakit, kesedihan, kesusahan, gangguan ataupun duka cita, bahkan sampai sebuah duri ya, sekalipun hanya duri yang menusuk anggota tubuhnya, melainkan Allah azza wa jalla melebur atau menghapuskan kesalahan-kesalahannya karena hal-hal yang menimpanya tersebut ya. Dalam hadis ini jelas ya, tidak sedikit pun musibah, tidak sedikit pun gangguan yang menimpa seorang muslim, tapi dengan catatan dia harus bersabar dan ridha, artinya rela terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah azza wa jalla menghapuskan dosa-dosanya. Oleh karena itu
ketika kita ditimpa penyakit, ya, maka berprasangka baiklah kepada Allah Azza wa Jalla bahwa penyakit itulah yang akan menghapus dosa-dosa kita. Tapi tentu dengan catatan kita sabar dan ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.